Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Aliarkam. Kali ini kita akan melanjutkan sesi review jurnal kita dengan mendiskusikan sebuah artikel yang ditulis oleh Bin Yu di tahun 2019, Mengapa Marxisme Sukses di Cina. Ini sebuah topik yang bagi beberapa orang mungkin kontroversial, tetapi mungkin penting bagi kita untuk kita refleksikan di dalam konteks kita membumikan Marxisme di Indonesia. Ya teman-teman, artikel dari Bin Yu ini berasal dari tulisannya yang terbit di International Critical Thought yang judul awalnya adalah Why Has Marxism Which Originated in the West Succeed in China. Kira-kira mengapa Marxisme yang asal-muasalnya dari Barat bisa sukses di China? Ya, ini artikel masih sangat baru yang terbit pada tahun 2019 dan kita akan sama-sama membahasnya. Kita moga-moga dapat memikirkan bersama-sama ya bagaimana ide Marxisme kita bisa terapkan di konteks negara kita. Pertanyaan yang diajukan oleh Bin Yu ya, yang terlihat juga di judulnya adalah mengapa Marxisme ini yang sebenarnya ide jauh sekali ya dari Cina, berasal dari Barat, yang asal-masal dari sebuah tempat yang menjadi cikal bakal kelahiran kapitalisme ini bisa sukses di Cina yang tidak bisa dikatakan belum ada, waktu itu belum ada kait-mengaitnya dengan kapitalisme, dengan Marxisme, dengan filsafat Barat, dengan ekonomi Barat, tidak ada kait-mengaitnya, tapi bisa sukses. Dan bahkan hingga hari ini Marxisme tumbuh subur di negara ini. Ini ya pertanyaan yang kita sama-sama bahas, dan Bin Yu mengajukan empat argumen kunci di artikelnya. Pertama adalah Marxisme sebagai kebenaran universal, berarti sebagai kebenaran yang tidak hanya berlaku di Barat, tapi juga bisa berlaku di Cina, jauh dari Barat Timur. Bin Yu mengutip salah satu kalimat dari Manifesto Komunis yang berkata, kejatuhan kapitalisme dan kemenangan proletariat tidak terelakkan. Kapitalisme niscaya jatuh karena sifatnya, sifat internalnya yang kontradiktif dan juga ada agen revolusioner ya, proletariat yang harus menumbangkan sistem ini. Pernyataan ini dinilai sebagai kebenaran dan ini berlaku dan benar-benar terjadi di negara Cina. Kita perlu lihat juga dari perspektif sejarah di mana awal-awal negara ini tumbuh ya, misalnya di perseteruan antara kubu nasional komunis dan juga Jepang. Ketika Perang Dunia selesai, Jepang pergi dari Cina, di perseteruan antara nasional komunis yang dimenangkan oleh komunis dan pihak nasional harus pergi ke Formosa, atau kita kenal sekarang sebagai Taiwan, dan Cina dikuasai sepenuhnya oleh, atau didominasi oleh komunis. Nah, dari perjalanan sejarah ini, kita melihat bahwa Cina mempertahankan dominasi kepemilikan alat-alat produksi secara massal. Ya, perlu kita garis bawahi kata dominasi di sini, berarti tidak sepenuhnya, tapi benar-benar dikuasai secara dominan oleh banyak orang. Nah, mengapa demikian? Nah, kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Tapi inilah yang, poin inilah yang akhirnya membuat Cina menjadi satu negara yang menerapkan Marxisme sesuai dengan konteks mereka. Jadi tidak hanya membeo dari Marxisme Barat atau negara-negara misalnya di Uni Soviet yang terlebih dahulu sudah memenangkan revolusi proletar dan langsung mengadopsinya begitu, tapi mereka Cina ini membangun satu negara yang memiliki ciri yang tersendiri. Ya, argumen kedua adalah kondisi nasional Cina itu sendiri yang kapitalisme belum berkembang sematang di Barat, tapi bisa terjadi revolusi proletar karena
ada faktor kelas pekerja dan partai politik Marxis yang sudah ada sebelum revolusi borjuis bahkan. Berbeda dengan negara-negara barat, misalnya di Prancis atau Jerman, yang sudah terjadi revolusi borjuis sebelum revolusi proletar. Nah, di Cina, bahkan revolusi borjuis belum terjadi. Nah, inilah salah satu poin yang baik ya, di dalam satu dalam negara ini. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa dengan bantuan Uni Soviet yang memungkinkan Cina yang masih sangat lemah, yang masih sangat awal dalam tahap sosialisme untuk bisa terus berproduksi. Cina punya punya tanah, mereka punya alat produksi, tapi daya produksinya masih sangat sangat lemah. Ya, bantuan Uni Soviet sangat sangat membantu Cina. Selanjutnya, kepemilikan ganda. Jadi alat-alat produksi dimiliki oleh privat dan oleh massa. Kenapa ini terjadi dan kenapa ini diizinkan? Karena untuk mengejar ketertinggalan ekonomi, mereka harus melakukan ini. Tapi dengan catatan tidak sampai permanen. Jadi tidak berlaku terus-menerus, karena jika demikian, maka yang terjadi adalah kapitalisme yang akan tumbuh di negara Cina. Nah, sedangkan Cina, ya, bahkan hingga sekarang mereka kepemilikannya tidak seluruhnya dimiliki oleh segelintir orang atau privat, tidak ada ya, tidak sepenuhnya diprivatisasi. Nah, ini kepemilikan ganda inilah yang sampai membuat Cina seperti sekarang ini. Argumen Binyu yang ketiga adalah semangat tradisional yang sudah mengakar turun-temurun di dalam pemikiran orang Cina itu sendiri. Ada tiga hal. Pertama adalah pendirian. Jadi orang Cina ini punya satu pendirian bahwa kekuatan banyak orang, kekuatan massa, semangat kolektivitas ini yang lebih ditekankan ketimbang semangat individu. Nah, berbeda kan dengan orang-orang Barat yang cenderung lebih individualis. Orang Cina punya satu semangat kebersamaan. Yang kedua, sudut pandang mereka setuju dengan kepemilikan komunal, bahwa kepemilikan komunal adalah salah satu, katakanlah salah satu cara atau salah satu tahap untuk bisa mencapai kesejahteraan bersama. Nah, ini sudah ada di dalam pemikiran-pemikiran tradisional Cina. Nah, teman-teman bisa lihat itu secara detail di artikelnya Bin Yu itu sendiri. Ketiga adalah metodologi, ya, tradisi filsafat Cina yang dialektis. Nah, di sini ada kemiripan, menurut Binyu ada kemiripan dengan materialisme dialektisnya Marx ya, atau Marxisme, karena filsafat Cina ini juga melihat keterhubungan antar benda-benda. Misalnya, kalau di dalam metode pengobatan Cina itu kan, misalnya kita sakit kepala gitu. Yang diobati bukan kepalanya, tapi misalnya di titik-titik yang lain. Berbeda dengan Barat, misalnya sakit kepala ya, yang diobati adalah kepalanya. Jadi ada satu keterhubungan antar benda-benda yang sudah ada di dalam alam pikiran bangsa Cina ini. Misalnya juga ada transformasi subjek-objek ya, yang di dalam filsafat Cina juga seperti demikian. Mereka tidak hanya mengubah satu realitas sendiri, tapi juga mengubah sang subjek itu sendiri. Argumen keempat adalah argumen yang penting, Marxisme khas Cina. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Sinicization, jadi kayak Cinaisasi gitu atas Marxisme. Ada tiga poin, yaitu pemikirannya Mao Zedong, teorinya Deng Xiaoping, dan terakhir adalah pemikiran Xi Jinping ya, yang pemimpin yang masih berkuasa saat ini. Karena pemikiran Mao Zedong ini kita cukup familiar, yaitu merebut kekuasaan tidak hanya di perkotaan yang seperti yang terjadi di Komune Paris, tapi juga sampai pada akar rumput di pedesaan. Jadi Mao Zedong ini membangun satu organ partai yang sampai mengakar ke desa-desa. Jadi tidak hanya terpusat di Shanghai itu Beijing, tapi juga sampai ke pedesaan. Ya, ini yang membuat mereka kuat hingga ke akar dan
rakyat bisa dekat dengan partai, rakyat bisa bisa familiar dengan ide-ide Marxisme sesuai dengan konteks mereka di China. Kedua adalah teorinya Deng Xiaoping. Kita kenal ya misalnya sosialis market ekonomi, yang satu ekonomi yang pasarnya sosialis begitu kira-kira. Yang membuka diri terhadap pasar ya, meningkat demi meningkatkan perkembangan ekonomi Cina yang dan terbukti perkembangan mereka begitu pesat hanya dalam beberapa dekade. Nah, ini cukup cukup kontroversial ya bagi sekelompok orang yang juga menilai Cina sudah kapitalisme, mengarah ke kapitalisme dan sejenisnya. Tapi jika tidak demikian, maka Cina tidak bisa mengejar ketertinggalan dan barangkali bisa berakhir seperti Uni Soviet. Ketiga adalah Xi Jinping, ya, pemimpin yang masih berkuasa saat ini. Ada tiga poin yang dia tekankan. Pertama, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan secara umum, ya. Kemudian memperluas reformasi. Jadi reformasi dalam Cina ini tidak berhenti, tapi masih terus dilakukan. Dan terakhir adalah disiplin partai yang tetap di segala aspek. Jadi tiga poin ini menjadi agenda dari Xi Jinping, ya, yang terbukti berhasil di dalam membangun satu negara sosialis. Dan terbukti ya, bahwa mereka bisa bersaing di dunia dan menjadi negara yang sangat kuat di bawah Amerika Serikat. Ya, semoga presentasi tadi memperkaya diskusi kita, dan kita akan terus melanjutkan video-video selanjutnya dengan Akademi Ali Arkam. Karena itu jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami, YouTube, Instagram, dan sekarang ada juga fanpage di Facebook. Sampai jumpa di sesi berikutnya.